Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Selebritas Tamara Tiasmara menjalani pemeriksaan dari tim psikologi forensik Polda Metro Jaya kemarin terkait kematian putranya Dante yang ditenggelamkan kekasih Tamara. Kamis 15 Februari, selebritas Tamara Tiasmara menjalani pemeriksaan psikologi forensik terkait kematian putranya Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante selama kurang lebih 3 jam. Didampingi kuasa hukumnya, Tamara mengaku diberi 10 pertanyaan yang berkaitan dengan keseharian almarhum Dante. Tamara juga membenarkan dirinya dan pelaku mendatangi kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada 22 Januari atau 5 hari sebelum putranya tewas di kolam itu. Tamara mengaku kedatangannya ke lokasi untuk mengecek kondisi air dan fasilitas kolam renang. Isi pertanyaannya lebih ke tentang Dante itu. Jadi sempat survei kolam renang ya, kata Tamara? Sempat tanggal Sebelumnya tim psikologi forensik juga telah memeriksa tersangka Yuda Arfandi. Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan bahkan sampai 2 kali. Hal itu dilakukan sebagai upaya dari penyidik Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menyelidiki motif dari pembunuhan Dante. Selain itu, tim psikologi forensik juga memeriksa Angger Dimas, ayah kandung Dante, pada 13 Februari. Sama seperti Tamara, Angger Dimas diperiksa selama 3 jam. Tersangka YA juga telah dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik. Kemudian mantan suami, atau bapak dari korban, saudara Angger Dimas juga telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian saudara Angger Dimas itu beberapa waktu yang lalu dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam. Dari bukti dan olah TKP, polisi menjerat tersangka Yuda Arfandi dengan pasal pembunuhan berlapis. Tersangka yang juga kekasih ibu korban itu dijerat pasal pembunuhan berencana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, lebih dalam terkait perkembangan kasus tewasnya anak artis Tamara Tiasmara, kita akan bergabung dengan kriminolog anak Hanifah Hasna. Selamat malam, Mbak Ifa. Selamat malam, Mbak Nitya. Kemarin artis Tamara Tiasmara yang merupakan ini ibu korban sekaligus kekasih pelaku diperiksa psikolog forensik. Kalau dilihat dari rangkaian pemeriksaannya, Mbak Ifa, ini kira-kira informasi apa yang coba didapatkan oleh polisi? Sepertinya yang ingin didapatkan itu adalah apakah ada peran-peran lain dari pelaku yang sudah ditetapkan. Sehingga ini yang akan memudahkan proses selanjutnya gitu ya. Karena kan ini kasus baru ramai ketika masyarakat itu mulai ramai gitu ya. Karena ini kejadiannya terhadap anak, pasti yang terluka adalah ibu-ibu di seluruh Indonesia. Jadi tidak akan dibiarkan kasus ini berhenti sampai di sini, jadi harus dicari sampai ke akar-akarnya. Seperti itu, Mbak Nitya. Kalau Anda mengatakan kemungkinan yang utama adalah memperluas adanya pelaku lain, artinya kalau yang diperiksa adalah ibu korban yang juga memiliki hubungan khusus dengan pelaku, ini sebagai ibu korban saja diperiksa atau dugaan lebih jauh terkait kemungkinan keterlibatan ibu korban dalam kasus? Kemungkinan keterlibatan ibu korban karena begini, setiap kali ada kejadian yang harus dilakukan pemeriksaan adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban. Dalam hal ini adalah ibu korban dan pelaku yang sudah ditentukan. Bila mungkin ada orang-orang lagi yang memungkinkan untuk dijadikan objek lagi untuk diselidiki, itu masih ada kemungkinan. Tapi untuk saat ini yang paling dekat dengan hubungannya dengan korban adalah ibu dan pelaku yang sudah ditentukan. Bagaimana sih rangkaian ininya, pembentukannya, Mbak, kalau kita hubungkan dengan motif ya, dugaan keterlibatan ibu korban dalam kasus ini, apakah akan dicek hubungan antara pelaku, antara ibu korban dengan pelaku, atau ketiganya, seperti apa biasanya? Ketiganya. Jadi begini, Mbak, karena anak ini kan ada indikasi sudah tidak nyaman dengan proses dia ikut berenang gitu ya. Sementara anak itu adalah
pihak yang paling tidak bisa mengungkapkan perasaannya atau bisa mengungkapkan perasaannya tapi tidak diterima oleh orang dewasa. Hmm. Artinya dia sudah memberikan sinyal-sinyal tertentu. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada, berarti kan orang-orang di sekitar ini yang harus diperiksa. Apalagi ada beberapa orang, apalagi ketika diamati ibu korban tidak menampakkan kesedihan, makanya sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh psikolog forensik untuk memeriksa ini semua gitu ya. Perilakunya seperti apa, apakah mengarah pada keterlibatan ibu korban. Hmm. Kalau dari fakta-fakta seperti CCTV, pelaku berusaha menenggelamkan korban lebih dari atau 12 kali, kemudian bukti percakapan dan yang terbaru adalah ibu korban Tamara ini mengaku sempat mengecek kondisi lokasi kejadian bersama dengan pelaku sebelum Dante tewas. Fakta-fakta ini atau bukti-bukti yang dikumpulkan polisi ini bisa menjelaskan apa, Mbak Iva? Kalau secara sebagai orang tua ya, kita bisa saja melakukan pengecekan sebelum anak kita ikut berenang gitu ya. Tetapi karena ada rangkaian kejadian ini sehingga disangkut pautkan. Nah, hal ini bisa memberatkan atau justru memperingan diduga pelaku baru ini ya, atau ibu korban ya. Karena kita nggak tahu lagi apa yang akan dihasilkan oleh psikolog forensik dalam pemeriksaan ini. Walaupun ketika kita sudah berprasangka negatif dengan bukti-bukti yang ada bisa mengarah ke sana. Karena untuk apa dia mengecek 5 hari sebelum kejadian? Apakah dia akan mengecek beberapa tempat yang sekiranya aman untuk melakukan kegiatan yang bisa menghilangkan nyawa anak tersebut? Jadi kalau kasus serupa di mana anak menjadi korban dan pelakunya adalah orang dekat, kemungkinan-kemungkinan yang bisa digali soal motif ini biasanya seluas apa atau sespesifik apa justru, Mbak Iva? Begitu. Baik, biasanya pembunuhan anak itu ada beberapa hal ini karena tidak bisa menafkahi anak, ada yang faktor biologis atau anak sakit-sakitan sehingga ketika dibiarkan akan menjadi kasihan terhadap anak itu, atau karena anak ini sebagai penghalang. Bisa jadi faktor-faktor ini yang bisa dijadikan sebagai motif dalam kejadian ini. Baik, jadi ada faktor kedekatan, ada faktor emosional maupun juga instrumental mendapatkan benefit begitu ya biasanya. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Iva Hanifa Hasna, kriminolog anak, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mbak Iva. Terima kasih, Mbak Nitya. Selamat malam.